Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas kesempatannya. Ustaz, untuk khatam Al-Qur'an di bulan Ramadan ini kita lebih memprioritaskan khatam Al-Qur'an saja atau harus dibareng dengan tadaburnya Ustaz? Terus pertanyaan kedua Ustaz, kalau kita dalam sholat berjamaah witir, kalau dalam pembacaan Al-Fatihahnya maksudnya pas misalnya rakaat yang atau rakaat ketiga keempat kan kita baca sendiri ya Al-Fatihahnya ya Ustaz. Kalau kita dapat hanya di ihdinash shiratal mustaqim doang, sementara imam udah Allahu Akbar, jadi kita ngikutin imam saja Ustaz. Maksudnya belum sempurna bacaan Al-Fatihahnya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada ibu kita yang bertanya. Untuk pertanyaan yang pertama, memang di bulan Ramadan dianjurkan bagi kita untuk mengkhatamkan Al-Qur'an karena memang itu merupakan momennya. Dan untuk mentadaburi Al-Qur'an, tentunya bukan berarti kita tidak mentadaburi Al-Qur'an. Namun kalau seandainya kita harus memilih dan tidak bisa menggabungkan antara keduanya, maka kita mendahulukan untuk mengkhatamkan Al-Qur'an dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengkhatamkannya. Karena mentadaburi Al-Qur'an bisa dilakukan di bulan yang lainnya. Karena kita ingin mengambil kesempatan yang ada di bulan Ramadan, karena memang Ramadan adalah syahrul Qur'an, dan kita dianjurkan untuk mengkhatamkan Al-Qur'an tersebut, kalau bisa berkali-kali kita bisa mengkhatamkannya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, berkaitan dengan masalah Al-Fatihah, dikala kita belum sempurna mengucapkan dan membaca Al-Fatihah, kemudian imam sudah ruku, apa yang harus kita lakukan? Kalau seandainya kita bisa melanjutkan Al-Fatihah tersebut tanpa ketinggalan daripada gerakan imam, maka kita lakukan. Misalnya ihdinash shiratal mustaqim, tinggal beberapa ayat. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Mungkin hanya beberapa detik saja. Kemudian kita mengikuti imam. Tapi kalau seandainya bacaan kita betul-betul lama dan tidak bisa kita, kalau seandainya kita mengkhatamkan atau kita menamatkan Al-Fatihah, kita ketinggalan ruku bersama imam, maka tentunya kewajiban kita adalah mengikuti imam, ruku bersama imam. Nah, di sini kita tidak bisa menjawab dengan satu kata saja atau satu jawaban. Namun dilihat apakah bisa kita menyelesaikan Al-Fatihah tersebut dan kita tetap mendapatkan imam dalam keadaan ruku, itu yang kita lakukan. Namun kalau seandainya dengan menyelesaikan Al-Fatihah, kita ketinggalan ruku bersama imam, maka yang harus kita lakukan adalah mengikuti imam dalam keadaan ruku dan ruku bersama imam. Barakallahu fikum.